Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik sepeda listrik di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah, Kamis sore. Puluhan petugas pemadam kebakaran kota Semarang yang berada di lokasi berusaha memadamkan api. Namun kencangnya hembusan angin serta banyaknya material mudah terbakar dalam pabrik membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Diketahui, api muncul pertama kali dari bagian belakang pabrik saat para karyawan sudah pulang. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kan juga tempat dan juga tempat perakitan sepeda listrik maupun motor listrik. Di situ juga terdapat aki-aki untuk kendaraan baterai listrik untuk sepeda listrik maupun motor listrik. Hingga Kamis malam, 15 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara itu, belum diketahui ada tidaknya korban jiwa dan luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Mariandra, iNews melaporkan.